Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, di kesempatan kali ini saya mau informasikan buat sobatku semua cara membuat umpan kotrekan ya, atau disebut umpan lintah ya. Nah, ini dia sobat, saya pakai umpan lintah yang warna putih abu-abu dan benang mutiara yang warna ungu ya teman-teman ya. Nah, ini dia yang disebut umpan lintah, teman-teman. Cara buatnya seperti ini. Rintah atau rintah itu ya. Nah. Cara buatnya simpel, teman-teman. Sederhana. Ya. Seperti ini. Ini yang disebut lintah. Nah, ini saya pakai lintah warna putih abu-abu, teman-teman. Sama ini emas. Benang mutiara ya. Warna ungu. Seperti ini ya, saya pakai setebal mungkin. Ini teman-teman pasti bertanya, ini untuk ikan apa? Nah, ini untuk ikan barakuda, teman-teman. Kalau kita lagi tuna di karang, tuna di pinggir karang ya. Seperti itu, teman-teman. Ini barakuda. Bisa bubara. Bubara bisa, barakuda bisa. Pokoknya jenis ikan laut bisa. Kalau untuk jenis ikan daratan itu saya tidak tahu, teman-teman, karena saya belum pernah mancing di daratan ya. Saya seorang mancing lautan, bukan daratan, teman-teman. Nah, saya pakai setebal mungkin agar terlihat menarik ya, seperti ini. Nah, seperti itu, teman-teman. Oh teman-teman, ada yang tanya mana ikannya. Ikannya kan nanti mancing di laut, teman-teman. Saya kan cuma hanya menginformasikan buat teman-teman semua. Yang belum tahu pasti menjadi tahu. Nah, ini dia. Saya buat sepanjang begini ya, teman-teman ya, untuk saya tonda-tonda. Nah, seperti itu, teman-teman. Cara buatnya seperti itu ya. Ini lintahnya, lintah warna putih abu-abu, teman-teman. Nah, saya pasang lagi kali berikutnya, teman-teman ya. Nah, saya ambil setebal begini. Ini kalau tunda di atas karang, teman-teman, saya jamin teman-teman pasti strike. Nah, cara buat pintanya seperti itu ya.
harus panjang-panjang, teman-teman. Inilah cara buat tintanya, teman-teman. Saya hanya menginformasikan buat teman-teman semua agar teman-teman bisa melakukannya, bisa membuatnya. Kalau untuk ikannya, masing-masing daerah ya, teman-teman, ya, berbeda-beda. Nah, saya buat panjang-panjang begini karena nanti saya mau tonton di atas sekarang, teman-teman. Kalau dapat strike pasti saya videoin, teman-teman, ya. Saya upload di video di YouTube, di channel saya. Nah, ini dia, teman-teman. Ini yang disebut umpang lintah, ya. Nah, sepertinya, teman-teman, ya.